Kalkulator kalau hari ini kalau pasal kira mengira memang agak lambat. Bukan agak lambat, memang lambat. Jadi perlukan kalkulator. Alhamdulillah hari ini ramai yang datang ke rumah untuk pick up ikan tongkol dengan cumi. Thank you. Alhamdulillah setiap kali COD atau jumpa orang, orang datang ke rumah akan bagi Ziad duit dan hadiah mainan. Terima kasih korang lagi sekali. Arnya cakap terima kasih. Sudi berkongsi rezeki dengan Ziad. Semoga rezeki korang bertambah-tambah. Ziad tengah masak korang. Tadi petang tu Arnya beli bahan dapur. Jadi sekarangnya terus masak. Pagi ini kita tengah packing untuk hantarkan ke alamat masing-masing pakai pos. JNT punya yang ni dalam plastik pink macam ni. Ini untuk Arni si Odi atau orang datang ke rumah Arni. Ini udah siap, sedikit lagi Faisal tengah tolong Arni. Faisal tengah hantar barang dekat JNT. Arni sama Faisal tuh bangun awal, ingkan barang-barang yang nak dipos hari ini. Urus dia dulu, breakfast dulu apa semua. Jadi keluar tuh pukul 12. Sedangkan kita orang nih nak pergi ke rumah Arni. Pas tuh nak swimming, tak tahu sempat ketar. Tadi masa Arni sudah keluar daripada pagar rumah, tiba-tiba Kak Fiza, salah satu customer daripada Melaka dan subscriber setia Arni, kita order alang-alang Arni nak post kan ke JNT. So Arni pun teruslah cepat-cepat packing lagi. Order Kak Fiza tuh. Alhamdulillah hari ini keluar banyak ikan tongkol dengan cumi asin. Jadi pun Arni buat story dekat IG. Ramai juga yang order. Alhamdulillah Arni sudah listkan. Nak beli barang dapur lagi karena stok lauk, stok ikan, stok bahan-bahan semua tuh udah habis tadi dekat rumah. Sayang, hantar location sayang. Alright, see you soon. Assalamualaikum. Arni sudah dekat rumah Arni. Sebab ada urusan dengan Arni. Kita bawa lauk tadi, cumi dengan rongkol. Thank you for the lauk. Guys, jangan lupa dibeli tau. Dia sekarang meniaga lauk lah pula. Kaya betul dia ni nak naik haji macam tu lah. Zee, nak pergi Faisal tak? Tapi tak ada orang pun. Wah iyalah, dah hari itu dah pergi ya. Semalam si Alka pergi. Ya, semalam. Dia tengok kamu masuk dalam kan. Masuk kan dia tak masuk. Nak juga dia ni jomlah macam Anis. Salam, salam, salam. Nanti lagi sekali. Bye, Ziad. So fast ya? Okay. Bye, goy. Bye-bye, aku balik dulu lah. Gelap, gelap. Mana sih? Kesai. Come, come. Thank you. Bye-bye. Bye. Berkaryalah dengan kui. Bye-bye. Thank you udah beli ya, aku jual. Thank you ya, aku. Come on, sayang. Kau nak duduk dengan Aunty? Boleh, nanti aku ambil mah habis berenang. Korang macam honeymoon lah gitu kan kiranya kan. Dia tengok-tengok aje weh. Dia dah pernah pergi sana. Ah, dia dah ingat. Tengok dia tengok-tengok weh. Bye-bye, bye-bye, bye-bye Fire Truck. Bye-bye Fire Truck. Bye-bye Fire Truck. Bye-bye Truck. Okay. Wow. Okay, good. Thank you, Ziad. So, okay, urusan dengan Arni dah habis. Sekarang kita on the way ke apartment sebab kita orang plan nak swimming. Dari hari itu lagi kita orang craving nak swimming tapi masa tu selalu tak mengizinkan. Dan hari ini ada masa tapi mendung. Arni takut hujan. Boleh je sebetulnya hujan sambil swimming tapi Arni takut Ziad sakit kan. Jadi tak tahulah nanti kita boleh swimming ke tak sebab kat sini mendung. Tak tahu lagi nanti dekat PJ. Arni sudah tukar baju, pakai swimming suit, pakai tudung hitam. Sekarang giliran Faisal dengan Ziad yang tukar baju. Mel tunggu orderan tetap masuk dekat depan Arnis. Dan tadi Arnis beli apa? Makanan. Dan juga bawa minum. Sedap. Baik kemana-mana Arnis selalu bawa suduk. Kita makan dulu sambil tunggu Faisal. Lai, 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 lai. Mana syaknya sayang? Hai. Eh? Bukan ke Ziad lah. Oh,
siap-siap tukar baju. Tadi tengah swimming tuh hujan tiba-tiba turun, jadi kita orang cepat-cepatlah tukar baju. Dia tadi udah mandi dengan Arnis, udah tukar baju, tapi dia tak mau makan. Itu dia dalam kete Arnis bagi dia makan. Ngantuk ya? Belum. Penat dah swimming, ngantuk. Gak pernah, saya ngantuk lah. Jam-jam ke sini, angin kuat ya. Angin kuat ke sini. Cuma sini-sini saya tak bila ya. Lahir merahim, tengok Aris tak make up buruk sangat. Sekarang Aris nak beli barang dapur. Zia tidur lagi. Ada jumpa Maci ini. Terima kasih Maci, ya Allah. Terima kasih. Maci tuh tadi tiba-tiba tegur Arnis, Mas Arnis tengah cari ikan bilis. Dia cekap tumpang lalu di, terus Arnis jawab, oh iya. Mungkin dia perasan daripada suara Arnis. Dia tuh pusing semula dekat Arnis. Ini Arnis YouTuber tuh ya? Iya. Terus jadilah kita sembang. Semua orang bila jumpa Arnis in reality akan cakap Arnis nih kecil. Mungkin dekat YouTube nih Arnis nampak besar. Dan sebaliknya orang akan nampak Faisal nih dekat YouTube nih besar. Tapi bila jumpa depan-depan, orang tua akan cakap Faisal kecil. Di Maci itu pun cakap Faisal kurus. Kurus celah mana? Boroi macam Faisal. Oh terima kasih Maci. Happy lah dia. Salah orang kecil ini kan macam Anis. Anis nak ambil bawang merah tadi dekat display atas sangat, Anis tak sampai. Anis minta tolonglah dengan staf si supermarket tuh. Dia boleh pula gelak-gelak. Pas tu Anis nak bayar, kasir tuh tak nampak Anis. Padahal Anis dah nak simpan bakul depan kasir tuh, ya Allah, tak nampak sangat. Kecil sangat Anis nih. Sampai rumah orang Anis nak terus masak. Yuk orang yang dah tengok vlog nih, bye, assalamualaikum.